Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini aku mau nge-share menu buka puasa maupun sahur aku selama 3 hari setelah Paksu keluar dari rumah sakit gitu ya. Maksudnya sudah sehat dan boleh pulang dari rumah sakit. Dan kebetulan juga pas suami tidak dibolehkan untuk puasa dulu. Jadi ini aku mau bikin menu siang sekalian menu buka puasa aku. Ini menunya simple banget. Itu aku bikin 3 menu, yaitu sayur sop bakso, ayam bakar itu sisahan minggu kemarin, terus aku angetin mumpung masih ada 3 piece gitu ya, jadi lumayan lah buat nanti buka puasa aku. Dan kebetulan menunya pas suami satu lagi, yaitu tempe orek. Dan ini sebenarnya 3 menu ini buat aku dan pas suami juga. Kebetulan pas suami belum bisa makan yang pedas, yaitu ayam bakarnya. Kebetulan pedas, jadi dia hanya makan sop bakso sama tempe oreknya. Dan ini aku sebenarnya udah nge-share untuk resep bakso sopnya dan resep si ayam bakarnya. Itu aku udah pernah nge-recook untuk si ayam bakar atau ikan bakar. Nanti teman-teman yang mau resepnya lagi bisa tulis di kolom komentar, dan aku bakalan coba ngevideoin lagi untuk si resep ayam bakar atau ikan bakarnya. Kebetulan juga ini bumbu olesnya itu sisahan dari ayam bakar kemarin sama ikan bakar kemarin. Ini masih ada sisanya, lanjut aku olesin aja ke ayam bakar yang berikutnya ini. Bener-bener enak, mantul, dan awet banget gitu ya si bumbu bakarnya atau bumbu olesnya. Ini kebetulan aku kemarin masak satu wadah tempat itu, jadi masih ada sisaan, jadi aku taruh freezer. Nanti kalau misalkan aku mau ngolesin untuk si ayam bakar atau ikan bakar, bisa pakai bumbu ini. Kira-kira teman-teman, untuk menu buka puasa kali ini masak apa? Bisa ditulis di kolom komentar. Siapa tahu aku juga bisa ikutin masak seperti menu kalian juga. Terima kasih banyak yang udah ngeklik dan yang udah nonton video aku, ataupun yang udah nemuin channel aku masih baru. Terima kasih banyak. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Semoga teman-teman yang baru ngeklik video aku atau YouTube channel aku, semoga kalian tidak bosan dengan apa yang aku videoin atau aku up ke YouTube juga. Dan ini aku tuh sebagai ibu rumah tangga yang hanya satu kontrakan itu cuma berdua, aku dan pas suami. Dan kebetulan kalau misalkan aku bisa videoin untuk si anak angkat aku, nanti insya Allah aku bakalan videoin juga. Tapi mohon maaf, dia juga jarang banget kesini dan jarang banget main ke kontrakan aku. Mungkin karena satu jarak juga jauh ya, karena dia udah pindah dari Cinere. Dan nanti insya Allah kalau misalkan teman-teman pengen di satu video ada aku, anak angkat aku, dan pas suami, bisa tulis kolom komentar. Nanti aku bakal bikin video satu video untuk kalian bertiga. Dan ini alhamdulillah untuk si ayam bakarnya udah selesai. Jadi aku ngegrill gini aja pakai pan saus gitu ya, atau apa ya ini, pokoknya kecil banget ini pannya. Terus aku lanjut memasak si tempe oreknya. Mohon maaf, aku saat memasak tempe oreknya tidak aku record dari awal sampai akhir. Tapi ini aku nge-record di akhir aja, karena saya tahu teman-teman yang ada di sini yang lagi nonton video aku pasti udah lihai, udah pinter gitu ya masak orek tempe. Jadi aku tidak usah memvideokan atau nge-record untuk si video
korek tempenya, dan ini aku udah selesai. Aku masih pakai fry pan yang masih sama bekas itu si ayam bakar, gak apa-apa ya teman-teman. Dan ini aku mau ngerikuk yang puasa day kedua saat aku pulang dari rumah sakit. Dan ini aku sebenarnya mau masak ikan tongkol. Sebenarnya aku pengen dibaladoin, tapi pas suami pengennya ikan tongkolnya itu kayak yang di rumah sakit kemarin. Oke, jadi nggak apa-apa, aku ikutin aja apa kata pas suami. Mudah-mudahan masakan aku sama kayak yang di rumah sakit ya, yaitu ikan tongkol dikuningin gitulah ya teman-teman. Dan ini aku masak ikan tongkolnya. Kebetulan ini tongkol yang minggu kemarin aku food prep, cuma baru aku masak di minggu ini. Dan ini juga kebetulan si ikan tongkolnya udah lama ya, jadi takutnya bau, jadi aku langsung masak aja. Dan ini gemoy-gemoy banget ukurannya untuk si tongkolnya. Kebetulan di 5 potong ini kemarin itu harganya di 18.000 atau 15.000. Dan kebetulan juga harganya naik atau lebih mahal daripada ikan tongkol yang biasanya aku beli di samping rumah ibu mertua gitu ya. Dan ini lanjut aku mau potong-potong atau mau ngerajang untuk bumbu irisnya. Ini aku cuma pakai bawang 3 siung dan bawang merah itu 3-4 siung. Dan aku juga mau ngerajang si cabenya itu satu batang aja, karena kebetulan juga pas suami hanya untuk hiasan aja, jadi aku pakai cabe keritingnya tuh satu piece dan cabe rawitnya itu nggak aku potong, jadi aku cemplungin aja. Dan ini aku rajang aja untuk semuanya, si bawang merah sama bawang putihnya. Nanti aku bakal tumis untuk si bawang merah, bawang putih sama cabenya ya teman-teman. Oh, 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 oh,
Ini menu kedua aku di menu buka puasa bareng pas suami. Ini maaf, ini di siang hari karena aku juga harus masak siang hari untuk pas suami juga ya teman-teman. Dan ini aku nge-record untuk video puasa ketiga. Ini aku mau bikin udang saus padang. Dan ini kebetulan aku bakalan kasih apa aja yang harus di blender ya teman-teman, atau diulek juga bisa. Ini aku langsung tumis aja si bumbu halusnya. Aku campurin daun salam sama daun jeruk, terus ditumis sampai benar-benar si bumbu halusnya itu mateng ya. Ini tadi aku cuma pakai bawang merah itu sekitar 5 siung, bawang putih sekitar 3 siung, terus cabai rawit itu sekitar 3 biji atau 3 piece, dan si cabai keritingnya itu kalau nggak salah 4 piece. Dan kalau misalkan udah harum, aku nambahin setengah bawang bombay. Kebetulan aku cuma punya setengah, jadi aku masukin setengah bawang bombay. Tumis sampai semuanya harum merata. Dan ini nggak usah lama-lama untuk menumis si bawang bombaynya, karena kalau terlalu lama menumis bawang bombaynya kagak enak ya. Ini aku numisnya sebentar aja karena pengen dapetin rasa kriuknya si daun bawang. Terus aku siapin untuk si saus sambalnya. Ini bisa opsional atau boleh dipakai atau tidak. Ini aku pakai itu 2 sendok makan. Terus aku juga kasih 3 sendok atau 4 sendok saus tomat. Terus 2 sendok saus tiram. Kalau misalkan teman-teman ada punya minyak wijen bisa dikasih. Kebetulan minyak wijen aku habis, jadi aku skip dulu untuk si minyak wijennya. Terus kalau misalkan sudah ditumis sebentar lagi gitu ya, si sausannya tadi itu, kalian bisa tambahkan air sebanyak 150 cc atau 200 cc gitu ya. Lanjut aku mau kasih gula, garam, penyedap rasa, lada. Kalau misalkan teman-teman suka yang ada manis-manisnya bisa ditambahin gula. Tapi kalau aku begini aja udah cukup. Hanya untuk tambahkan lada, garam sama penyedap rasa itu udah enak banget ya. Ini aku tunggu sampai si airnya mendidih lagi gitu ya, karena cepet banget airnya mendidih. Terus ini aku oseng-oseng aja bentar, langsung aku masukin si udang ya. Nah, udang ini kalau dimasak terlalu overcook atau terlalu lama masaknya, udangnya itu nggak enak. Jadi aku akhiran untuk si masukin udangnya kalau semuanya udah tercampur rata. Terus kalau si airnya sudah mendidih baru aku masukkan. Terus misalkan teman-teman ada daun bawang bisa ditambahkan daun bawang ya teman-teman, biar tambah mantep untuk si udang saus padangnya. Tapi kebetulan aku tuh udah nyari 3 tukang sayur itu daun bawang yang biasanya aku bisa dapetin daun bawang untuk tukang sayur yang sering lewat di depan kontrakan itu biasanya ada ya. Gak tahu kenapa 3 hari ini tuh untuk si daun bawang sama seledri itu udah gak ada sama sekali gitu ya, habis terus di 3 hari itu. Ya udah, jadi aku memutuskan tidak usah pakai daun bawang, tapi aku langsung aja masak si saus padang ini. Terus kalau misalkan teman-teman pengen sausnya mengental sedikit, teman-teman bisa tambahkan tepung maizena ya. Ini aku pakai 1 sendok teh maizena, terus aku larutkan sama air. Nah, begini aja udah enak banget, karena aku nggak bisa ngerasain ya karena aku puasa, dan pas suami juga hari ini puasa ya teman-teman. Jadi ya udah nggak usah dirasa lagi, karena kalau 2 hari kemarin itu pas suami nggak puasa, jadi aku bisa minta cicipin untuk pas suami. Dan ini aku kebetulan aku bagi 2 masakannya.
yang setengah itu, setengah porsi itu untuk aku sama pas suami, yang setengah lagi untuk tetangga aku. Dan kebetulan aku tuh kalau masak banyak gitu ya, sebenarnya ini porsinya nggak banyak, cuma untuk udang itu aku nggak mau terlalu banyak makan karena aku juga punya kolesterol ya teman-teman. Jadi lebih baik menjaga daripada nanti ada apa-apa ya gitu. Jadi setengah porsinya lagi aku mau kasih incip-incip untuk tetangga biar sekalian gitu ya dapat pahala puasanya juga gitu, karena ini udah mau mendekati buka puasa gitu ya. Jadi ini aku banyakin aja untuk si sausnya. Kebetulan tadi tuh sausnya itu banyak gitu ya, karena aku juga pakai air juga di tadi tuh dipakein air. Kalau misalkan teman-teman gak mau pakein air juga gak apa-apa. Alhamdulillah sudah selesai untuk 3 videonya dan 3 menu untuk buka puasa dan sahur aku sama pas suami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.